di seluruh Indonesia. Nama saya Ardianti dan saya salah satu member dari grup Esperanto di Jogja. Pertama kali saya berkenalan dengan bahasa Esperanto itu secara tidak sengaja. Dan saat pertama kali saya mendengar bahasa Esperanto itu saya kira bahasa daerah dari negara Spanyol seperti bahasa Jawa di Indonesia begitu, tapi setelah saya ikut kelas pertama ternyata itu adalah bahasa buatan. Dan bahasa Esperanto itu sangat mudah sekali, memiliki tata bahasa dan grammar yang sangat simpel. Hanya dengan minimal 1 bulan kita sudah dapat berbicara bahasa Esperanto jika kita belajar dengan intensif selama 1 bulan. Dan keuntungan saya setelah belajar bahasa Esperanto diantaranya saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman di seluruh dunia, misalnya dari Meksiko, dari Mesir, dari Argentina, dari Jepang, dari Korea, dari seluruh dunia dengan menggunakan hanya satu bahasa, yaitu bahasa Esperanto. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang bahasa Esperanto, teman-teman dapat dengan mudah mencari informasi melalui internet atau media-media lain. Sekarang karena penutur bahasa Esperanto semakin banyak di dunia, dan bahasa Esperanto itu memiliki kosakata yang diambil dari bahasa-bahasa di Eropa. Oleh karenanya, jika kita belajar bahasa Esperanto, itu akan memudahkan kita untuk mempelajari bahasa-bahasa Eropa yang lain. Nah, itu juga salah satu keuntungan yang saya dapatkan dari belajar bahasa Esperanto. Begitu saja dari saya. Semoga teman-teman tertarik untuk belajar bahasa Esperanto. Dan selamat bertemu di Kongres Internasional Esperanto tahun depan. Dah.